Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, kembali berjumpa di channel Nanang Oke, channel yang membahas seputar parabola, TV satelit, TV digital, dan servis elektronik. FIFA World Cup U17 atau yang biasa kita sebut dengan Piala Dunia U17 telah digelar, yang mana Indonesia sebagai tuan rumah. Tentunya kita berharap supaya timnas U17 dapat menampilkan penampilan yang terbaiknya, sehingga timnas U17 dapat meraih hasil yang positif dan dapat melaju ke tahap berikutnya ataupun ke babak berikutnya. Sobat-sobat YouTube, kali ini saya akan memberitahukan kepada sobat-sobat tentang 3 cara untuk bisa menonton Piala Dunia U17 ataupun FIFA World Cup U17. Cara yang pertama adalah melalui jalur parabola. Yang mana untuk jalur parabola ini kita bisa menggunakan parabola jaring ataupun parabola C-band, yaitu pada satelit Telkom 4. Kemudian untuk parabola KU-band ataupun parabola mini, yaitu pada satelit SES-9, yang tentunya sobat-sobat harus menggunakan receiver rekomendasi, yaitu receiver Next Parabola. Karena memang hak siar untuk Piala Dunia U17 ataupun FIFA World Cup U17 pada saat ini dipegang oleh MTech Group ya untuk hak siarnya. Jadi pastinya sobat-sobat tidak dapat menggunakan receiver produk lain seperti produk Nusantara HD ataupun produk Kavision. Karena memang untuk Kavision dan Nusantara HD tidak memiliki hak siar ya. Jadi buat sobat-sobat yang seringkali bertanya, apakah apabila menggunakan receiver lain selain Next Parabola, contohnya seperti receiver Kavision, dapat digunakan untuk menonton Piala Dunia U17? Maka jawabannya adalah tidak bisa. Begitu juga untuk receiver Nusantara HD, yaitu milik provider Transvision, juga tentunya tidak bisa digunakan untuk menonton Piala Dunia U17. Karena seperti halnya Kavision, Transvision juga tidak memiliki hak siar untuk menayangkan tayangan Piala Dunia U17. Jadi untuk jalur parabola, sobat-sobat bisa menggunakan receiver Next Parabola, yaitu pada satelit Telkom 4 untuk C-band ataupun parabola jaring, dan satelit SES-9 untuk sobat-sobat yang menggunakan parabola mini ataupun parabola KU-band. Sedangkan cara yang kedua adalah melalui jalur streaming. Untuk jalur streaming, sobat-sobat bisa menontonnya melalui FIFA.com ataupun menggunakan aplikasi FIFA. Dan untuk cara yang ketiga, ini adalah cara yang gratis dan sobat-sobat tidak harus berbayar ataupun berlangganan, dan juga sobat-sobat tidak harus membeli paket ya. Karena jalur yang ini memang benar-benar jalur yang gratis untuk dapat menonton tayangan World Cup U17 ataupun Piala Dunia U17, yaitu melalui jalur TV digital. Tetapi dengan syarat daerah ataupun area yang sobat-sobat tempati tentunya sudah harus terjangkau oleh sinyal TV digital. Jadi sobat-sobat bisa menggunakan televisi yang telah memiliki teknologi digital, ataupun juga sobat-sobat bisa menggunakan set-top box bagi sobat-sobat yang televisinya belum memiliki teknologi TV digital. Tetapi untuk cara yang ketiga ini, tidak bisa digunakan atau tidak bisa diterapkan apabila tempat tinggal sobat-sobat tidak terjangkau oleh sinyal TV digital. Oke sobat-sobat, itulah 3 cara untuk dapat menonton Piala Dunia U17 ataupun FIFA World Cup U17. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.